Hai hai hai, halo, assalamualaikum sobat RTV. Kembali lagi di segmen beauty bersama kami. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang facial wash. Jadi facial wash ini sebenarnya sebagai salah satu rangkaian yang wajib untuk kita pakai. Dan facial wash ini juga berfungsi untuk membersihkan kotoran yang menempel di wajah kita. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas secara spesifik tentang facial wash dari Got The Skin. Nah, seperti ini dia wujud dari facial wash Got The Skin. Kalau tampak depannya ini terlihat ada gambar seorang dewi, Dewi Got The Skin gitu ya. Dan ini untuk isinya 100 ml. Selain itu juga kita bisa lihat dari segi ingredients-nya, kita baca sendiri di sini ada berbagai macam ya. Yang apaan tuh ya? Sisinya enggak ada yang enggak paham, tapi di sini yang pasti adalah facial wash dari Got The Skin ini terbuat dari bahan-bahan yang alami yang pastinya aman banget kalau kita pakai gitu ya. Untuk cara pemakaiannya, seperti yang kita ketahui gitu ya, untuk menggunakan facial wash itu nggak harus langsung seperti itu gitu ya. Jadi kita juga harus memperlakukan wajah kita atau kulit wajah kita itu dengan cara yang lembut. Hanya cukup dengan ditap-tap ke wajah kita, terus dioles secara lembut di wajah kita, itu bisa mengangkat kotoran kita. Karena kalau kita terlalu menghapusnya bersemangat banget gitu ya, yang awalnya pengennya ingin mengangkat kotoran, yang ada nanti kerutan-kerutan atau justru elastisitas kulit di wajah kita itu akan semakin berkurang seperti itu. Jadi itu tuh yang juga sebenarnya hal yang kecil sih, tapi bermanfaat banget gitu ya, dan punya pengaruh besar banget gitu ya buat kita. Jadi kita cukup hanya menggunakan 1-2 pump ke seluruh wajah kita. Setelah itu sambil kita nikmati gitu ya, sambil kita pijat-pijat wajah kita secara lembut, kurang lebih dari 1 menit lah ya, kita baru bilas tuh. Karena kenapa? Supaya nanti apa aja yang ada di dalam facial wash ini akan menyerap oleh kulit wajah kita. Nah, jadi dari yang mungkin kita ada yang nggak tahu gitu ya, ternyata penggunaan facial wash itu seperti ini loh. Dan yang kita biasanya ucek-ucek wajah kita secara keras gitu, sekarang kita mulai cinta ya kulit wajah kita, karena mahal say, ya nggak sih? Nggak ada tokonya wajah tuh nggak ada, tapi tokonya tas, toko baju itu banyak di mana-mana, tapi tokonya wajah itu nggak ada. Makanya sayangi kulit wajah kita selagi kita masih bisa untuk menjaganya. Dan untuk next video, tungguin review khusus untuk spesialis tuner di RTV. Thank you untuk watchingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.